Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sita Fatima, dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, pada sebelumnya kita sudah membuat beberapa alat permainan. Sekarang pada video kali ini saya juga akan membuat alat permainan yang merupakan alat permainan tersebut dapat berisi tentang bangunan, macam-macam ruang bangunan, mengenalkan warna pada anak, bisa berhitung, dan juga bisa mengenalkan huruf abjad. Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Mari kita lihat. Ini dia teman-teman alat permainan edukatif. Nah, cara mainnya kita bisa tarik yang di bawah, lalu keluar ada huruf abjad dan sampai berurutan bangun ruang datar tersebut. Itu dia teman-teman permainan yang sudah aku buat. Mungkin sekian dari saya, semoga permainan tersebut bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.